bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqaidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم الكتب، بيننا وبينكم الكتب. Walaupun dalam pembahasan usul fikih jelas, jelas apakah perintah tadi itu bersikap bersifat wajib ataukah mustahab, jelas pembahasan panjang. Karena apa? Al-amru ba'dal hadar yarji'u ila ma kana qabla al-hadar. Perintah setelah datangnya larangan itu kembali kepada hukum tatkala dia belum dilarang. Tayib. Sebelum dilarang, yang namanya ziarah ini apa? Dohirnya mustahab ya. Asal sebelum larangan apa-apa, asal dari ziarah adalah mustahab, tidak sampai wajib. Jadi dohirnya ya kembali ke hukum mustahab lagi. Wallahu a'lam. Tayib, kita masih di muka surat 20 dari syarah Al-Asma'il Husna. Qala Fadilatu Syekh Saleh Asy-Syami hafizahullahu taala, kama annahu tabaraka wa ta'ala huwal malikul ladzi lahul mulkul haq. Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah tabaraka wa ta'ala, dialah raja yang mana kerajaan, betul ini? Di atas, muka surat 21, tamam. Jadi kau khairan. Qul kama annaha taqtadir raja. Ini pembahasan apa sekarang? Masih Malik juga. Sebagaimana keimanan pada nama Allah Malik dan Malik itu juga menuntut adanya harapan pada Allah Azza wa Jal. Wa taqtadhi husna dhanni bihi subhanahu wa ta'ala, dan menuntut untuk kita berbaik sangka kepadanya. Baik, berbaik sangka pada pemerintah saja di banyak perkara itu wajib, terutama dalam perkara ijtihadiyah yang dalilnya mungkin masih belum jelas. Kita baik sangka, niat pemerintah baik, kecuali kalau dohir batilnya misalkan. Bagaimana baik sangka kepada Allah, jelas lebih wajib lagi. Pengaturan dia itulah yang terbaik, baik secara syariat ataupun secara qada wal qadar. Wa taqtadi tafwidul umuri ilaihi azza wa jal, dan menuntut kita menyerahkan semua urusan kepada Allah azza wa jal. Kita sekedar berusaha, hasilnya terserah Allah. Yang penting apa? Kita rajin berdoa, kita berobat sambil berdoa, semoga sembuh. Alhamdulillah ternyata ada kesembuhan, kekuatan kembali. Kita usaha belajar, semoga diberi ilmu yang banyak. Terserah Allah hasilnya, tapi usaha dan berdoa. Alhamdulillah ternyata tiap hari kita dapat tambahan ilmu dan seterusnya. Menyerahkan segalanya, biar Allah yang mengatur. Tayyib. Azza wa jal. Wa husna tawakkuli alaih. Menuntut kita untuk, yaitu bagusnya ketergantungan kepadanya. Fa idza nazalat nazilatun bil abad, maka apabila suatu musibah, nazilah sih seringkali artinya musibah ya, musibah turun kepada seorang hamba, fa innahu yufawwidul amra ila Allah, maka hendaknya dia, ini jumlah khabariyah tapi jelas maksudnya insya, hendaknya dia menyerahkan urusan tadi kepada Allah. Sudah berusaha tahu-tahu musibah pada apa, kesehatan atau kendaraan atau fisikal atau keluarga dan sebagainya. Tayyib. Wa yatawakkalu alaih, dan bertawakal kepadanya. Karena kalau bertawakal pada Allah, Allah yang akan memberikan ganti dan kecukupan. Wa yabussu syakwahu ilaih, dan menebarkan keluhannya kepadanya. Ia mengeluh kepada Allah. Mengeluh pada makhluk-makhluk sendiri sedang kesusahan, kasihan. Tayyib. Wa yubasyiru. Tayyib. Bergembira bi anna rabbahu tabaraka wa ta'ala qadirun ala kulli syai'. Bergembira bahwasanya Rabb-nya itu mampu terhadap segala sesuatu. Kehidupan bagaikan tayar, kadang di atas, kadang di bawah, nanti naik ke atas lagi. Kalau tayar bermasalah ya tukar tayar. Tayyib. Keadaan akan terus apa? Bersilih berganti. Qadirun ala ayyuzila hadzal karb. Dia mampu untuk menghilangkan kesulitan ini. Kadang kita terutama di tengah-tengah masa COVID, gimana akan bebas lagi dari COVID, dari apa itu, pakai ini terus, pakai emas terus menerus, bebas dari situasi yang mencekam. Tahu-tahu alhamdulillah lama-lama merdeka lagi. Demikian pula dulu waktu dihisor di Damat, gimana cara bebas dari ini, serba susah. Politik pun dikuasai oleh orang Amerika dan orang Syiah. Tapi Allah menghendaki cara yang tidak disangka-sangka dan seterusnya. Demikian pula saudara kita yang entah, kalau kita mikir gimana Gaza biar selamat, tak
tak mampu akal kita. Tapi biar Allah yang mengatur, wallahul musta'an. Yang penting ada usaha, terus-menerus mendoakan, bantuan yang mampu diberikan ya diberikan. Asal tidak dikorupsi di tengah jalan dan seterusnya. Ada benda-benda yang ringan-ringan pun saya salah kepada Allah. Iya, segalanya. Kita menyerahkan segala urusan pada Allah. Yang penting kita sudah usaha. Baik. Sampai disebutkan oleh para ulama sampai dalam masalah apa? Slipper yang putus atau butang yang putus, kita tawakal sambil berusaha. Tahu-tahu diberkahi atau dapat ganti atau apa. Karena itu bagian dari ibadah. Semakin beribadah semakin diperbaiki, diberi yang lebih baik. Fi torfati ain, mampu untuk menghilangkan itu dalam sekejap mata, dalam sekelip penglihatan. Lima, kenapa? Li anna lahul muluk, karena hanya milik dialah seluruh kerajaan. Iya, senang saja. Kadang kita bingung, ini gimana, tak ada duit. Tak apa, di sisi Allah duit banyak. Kalau dia menghendaki, sampai-sampai. Tapi kenapa tak sampai-sampai? Pasti ada hikmah di balik itu. Kita perlu ibadah yang apa, yang bagaimana, perlu tambahan apa lagi. Misalkan, zikir lebih banyak, doa lebih banyak, dan seterusnya. Wali anna lahul milik. Tadi muluk, sekarang milik. Dan juga karena seluruh kepemilikan itu hak dia. Seluruh benda itu adalah milik dia. Tabaraka wa ta'ala. Wala ahada yughalibullaha azza wa jal. Tidak ada satu makhluk pun yang mampu mengalahkan Allah azza wa jal. La ahada yumani'ullaha azza wa jal. Tidak ada satu makhluk pun yang mampu mencegah Allah. Mumana'ah, yaitu saling mencegah, melawan. Wa hal yumkinu ayyakuna hadha, apakah mungkin ini terjadi? Wallahu azza wa jalla lahul jabarut, apakah mungkin ada yang mampu mencegah Allah atau mengalahkan Allah, padahal seluruh dominasi milik dia. Wal malakut, seluruh kekuasaan milik dia. Wal azamah, semua kebesaran juga milik dia subhanahu wa ta'ala. La yumkinu ayyakuna hadha albattah, tidak mungkin ini terjadi sama sekali. Seperti peristiwa apa, Imam Ibnu Jarir ketika lapar, ketika apa, mungkin suatu saat biar anak-anak juga dengar, kita ceritakan ketika ada anak-anak melatih untuk apa, tahu apa istilahnya itu ya, sejarah-sejarah para salaf, bagaimana mereka menghadapi kelaparan, menghadapi kesulitan, tahu-tahu Allah menolong dengan sebab ketakwaan dan sebagainya. La yumkinu ayyakuna hadza albattah, tidak mungkin ada yang mampu mengalahkan atau menolak Allah Ta'ala. Jadi kita serahkan urusan pada dia sambil berusaha. Idzan, jika demikian, hadzal iman yaqtadi minal abd. Keimanan ini menuntut dari hamba, ayyakuna rajian fillahi tabaraka wa ta'ala, agar menjadi orang yang berharap kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau orang yang kafir dan sudah dihukum aja masih berharap pada Allah, inna ila rabbina raghibun, apalagi kita yang muslim, insyaallah lebih layak lagi untuk berharap kepada Allah dan harapan tidak disia-siakan. Muhsinani dhanna bihi, sambil berbaik sangka kepadanya subhanah. Tayib, ana punya teman dulu, mungkin dengan ana usianya lebih tua 10 tahun. Dia sudah keliling dari Jawa Barat sampai ke Jawa Timur cari istri, tak dapat-dapat, ada aja gangguan. Tahu-tahu ada fatwa jihad karena orang apa waktu itu, orang Kristen berontak Republik Maluku Selatan, dan ternyata Syekh Mobil fatwa, Syekh Robi juga berfatwa, ya sudah semuanya berangkat meninggalkan perniagaan, meninggalkan sekolah dan sebagainya. Tahu-tahu di sana malah dapat jodohnya. Allah sudah menulis jodohnya di nun jauh di sana. Tahu-tahu bahagia, walaupun sempat ada ujian. Karena apa? Lawannya adalah tentara. Yaitu apa? Tentara pengen menikah dengan akhwat ini. Tapi akhwatnya lebih suka Pak Ustadz yang ini. Karena apa? Ya jelas apa? Dia sudah ngaji, dia lihat ini lebih baik daripada tentara. Tentara sering tugas di setiap tempat, katanya ada persinggahan dalam tanda petik. Nah, wanitanya tak mau. Nah, sementara tentaranya mengejek di hadapan wali perempuannya ini. Gimana dia suka guru ngaji duitnya sedikit, saya duitnya banyak. Tapi ya jelas kecintaan tak boleh dipaksa, wanitanya lebih memilih yang ini, yang apa itu, orang muslim yang ahli ibadah dan sebagainya istilahnya. Tentara biar yang memilih yang lain, wanita banyak yang sesuai dengan dia. Ternyata jodohnya di situ, kita tak menyangka. Sering terkenal cerita dia,
mencari dari di berbagai tempat sekian tahun nggak dapat-dapat. Ternyata Allah memang menghendaki jodohnya setelah perjuangan yang berat di sana. Setelah jihad malah dapat jodoh di sana. Nggak tahu sekarang berapa? 250 lebih juta. Itu terakhir yang Anda tahu beberapa tahun, nggak tahu sekarang. Baik. Yang penting sudah ada usaha dan menempuh jalannya. Baik. Kemudian dikatakan di sini musalliman liqada'ih, pasrah, yaitu menyerah kepada ketetapan Allah. Radiyan biqadarih, dengan meridhoi takdir Dia. Iya, raja ini ibadah, kita dapat nilai ibadah, dapat pahala. Ridho juga ibadah, dapat pahala lagi. Baik sangka juga ibadah, dapat pahala lagi. Kata Imam Ibnu Rajab, intidharul faraj minal ibadah, menantikan datangnya jalan keluar, datangnya kelonggaran juga ibadah. Jadi sambil menunggu kita sedang menumpuk pahala, insya Allah menyimpan pahala yang banyak. Wahada yuksibuhu anwa'an minal iman, ini semua akan mendatangkan untuk dirinya sendiri sekian jenis iman, semua amal soleh iman. Fi nafsih, pada dirinya sendiri. Fahadihil ma'ani, makna-makna ini, layam bagi antafuta ala dhihnik, tidak layak untuk luput dari benakmu, dari pikiranmu, ya ayyuhal muslim, wahai muslim. Sayangnya apa, banyak orang tidak belajar Asmaul Husna, terutama apa, orang-orang apa namanya, Asy'ariyah, Sufiyah, na'udzubillah. Sehingga apa, banyak yang stres, banyak yang bunuh diri, banyak yang masuk ke hospital apa bahagia istilahnya. Enggak ada kan sampai sekarang masuk hospital bahagia ahlu sunnah salafi, enggak ada. Rata-rata ya imam orang kafir, imam muslim yang awam-awam, yang fasik macam itu, tak tahu jalan keluar, tak tahu bagaimana menghadapi masalah kehidupan. Salafi alhamdulillah Allah membimbing sehingga kesulitan banyak tapi kebahagiaan juga banyak, pertolongan juga banyak. Baik. Dengan sebab apa, di antaranya memahami asma wa sifat secara mendalam. Tayyib. Kemudian wabitali, dan setelah itu fa innahu yakhruju min qalbik, akan keluar dari hatimu, dari jantungmu, in haqqaqta hadzal iman, jika Anda merealisasikan keimanan ini, kullu ta'alluqin bi ghairillahi subhanahu wa ta'ala, semua ketergantungan kepada selain Allah Ta'ala. Ya, yang selain Allah, ma yamlikuna min qitmir, tidak menguasai walaupun senipis kulit ari, gimana kita tergantung pada dia? Dia sendiri sedang berbagai kesulitan dia alami. Bal yakunu ta'alluquka billahi subhanahu wa ta'ala, bahkan jadilah ketergantunganmu itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa anta tastaghni bil ghani, Anda merasa cukup dengan zat yang maha kaya. Azza wa jal. Sebagaimana disebutkan oleh sebagian orang salaf, bagaimana saya takut fakir sementara saya adalah hamba dari zat yang maha kaya. Wah, ini baik sangka betul kepada Allah. Baik. An kulli ma siwa, dari segala sesuatu yang selain dia. La tu'alik, enggak tahu ini kira-kira sekedar fi'il mudhari atau fi'il amr. La tu'aliku qalbaka, boleh jadi fi'il mudhari tapi yang dimaksudkan insya maknanya tu'alik. Jangan engkau menggantungkan hatimu illa biman biyadihi malakutu kulli syai', kecuali dengan, kecuali kepada zat yang di tangannya lah kekuasaan, kerajaan segala sesuatu. Wa man lahu ma fis samawati wa ma fil ard, dan zat yang mana seluruh yang di langit dan yang di bumi adalah milik Dia. Wala yang sorifu qalbuka, jangan sampai hatimu itu berpaling, rohbatan au rohbah, karena suatu minat atau suatu ketakutan, au rojaan atau harapan, fi ghairihi subhanahu wa ta'ala, pada selain Dia. La taltafitu ilan nas, jangan engkau menoleh kepada manusia, yaitu menggantungkan hati pada manusia. Wala tas'aluhum, jangan meminta-minta pada mereka, kecuali kalau darurah, tanya minta pada penguasa, atau apa, berhutang misalkan. Wa hadzal ladzi rabbal islamu ahlahu alaih, inilah perkara yang mana Islam mentarbiyah, mendidik kaum muslimin di atasnya, bukan malah menjadi pengemis, meminta-minta, menghinakan diri, seperti yang sering, yang di mana itu namanya, pasar malam di Canglun itu, orang susah payah niaga, ada satu orang yang pakai jubah minta-minta, malu kita. Baik. Sudah pakai jubah malah memberikan contoh yang buruk, sampai hatta orang awam pun bebel-bebel, kami kerja susah-susah, dia pakai jubah minta, enak sekali.
dan tahu-tahu petang-petang dihitung-hitung dia dapat duit lebih banyak, orang makin marah lah, kami kerja susah dan kami harus bayar kan, setiap itu kan bayar 3 ringgit, dia tak bayar asal berdiri aja minta. Lebih baik bapak yang buta itu yang di situ, dia niaga apa minyak apa yang merah itu ya, minyak urut baik-baik, walaupun buta tapi ada usaha, banyak orang sedekah tapi dia tak minta. Memang apa, dia menjual minyak urut, dan bagus memang minyaknya itu, masya Allah, ada usaha. Tayyib. Qal. Oh, tayyib. Wa hadha nabiyyu sallallahu alaihi wasallam akhadha al-ahda ala jama'atin min ashabihi radhiyallahu anhum. Nabi ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengambil perjanjian dari sejumlah sahabat radhiyallahu anhum. Tayyib. Di antaranya adalah Abu Bakar As-Siddiq dan juga perawi hadis itu. Siapa perawi hadisnya itu? Sauban. Tayyib. Ala yas'alun nasa syai'an, untuk tidak meminta sesuatu apapun kepada orang lain. Istighna'an bil malik, karena merasa cukup dengan Allah yang menjadi maharaja tabaraka wa ta'ala. Anil mamlukin, dari para makhluk. Hatta inna ahadahum kana yakunu ala ba'iri, sampai-sampai salah seorang dari mereka ada di atas untanya. Fayaskutu sautuh, kemudian cambuknya jatuh. Falayas alu ahadan mimman haulah, lalu dia tidak minta pada siapapun dari yang di sekelilingnya ayuk tiyah, untuk memberikan kepadanya iya barang tadi. Bal yang zil, bahkan dia turun, iya, berusaha untuk tidak menyusahkan orang lain. Wayak khudu binafsih, langsung mengambil secara langsung. Lima, kenapa? Li'annahu la yas'alun nasa syai'a, karena dia tidak meminta apapun kepada manusia. Dan Allah tahu isi hati kita, kalau isi hati kita berusaha untuk murni setia pada Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan itu. Yastaghni billahi an kulli ahad, merasa cukup dengan Allah dari yang siapapun juga. Hatta walau kana syai'an yasira, sampai walaupun perkara yang sederhana. Kahadzal amril yasir, seperti perkara yang mudah tadi itu. Alistighna'u billahi al-malik, merasa cukup dengan Allah si maharaja. Samratun min samaratil iman, itu salah satu dari buah keimanan. Bi'annahu subhanahu malikul muluk azza wajal, bahwasanya Allah subhanahu adalah pemilik kekuasaan azza wajal. Ilahuna wallahu a'lam. Ini jayid ya, jadi tazkiyatun nufus, asma wa sifat sekaligus tazkiyatun nufus. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.